Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Miku. Ini Miss Arden. Miss Arden, pokoknya Miss Arden. Terus ini ada toppingnya itu telur dadar, sang apa namanya? Jamur. Udah itu doang. Nanti ya. Aku mau icipin dulu. Kemebul, kemebul. Kita icipin. Ini sadarnya tuh ikannya, tapi panas. Doa dulu. Enak banget. Pengen tahu caranya gimana? Lihat videoku sampai habis ya. Ini enak banget, yakin. Mantap. Ini aku ada bahan. Aku mau bikin mie rebus, mie sarden. Kemarin aku beli mie 30 ente. Itu sadarnya 29 ente. Dan ini sayur yang ada di kulkas tok. Ini aku nggak suka sayur hijau, jadi ini aku pakai jamur sama daun bawang. Udah itu doang. Ini aja simpel. Kita bikin mie kuah. Mie kuah sarden. Hari ini kan lagi hujan panas ya, pengen yang kayak seger-seger gimana gitu. Kita mau bikin, tapi mie nya nanti aku nggak semua, aku secukupnya aja, tapi kalau sardennya aku mau semua. Ini aku makan sama nenekku, berarti cuma berdua doang. No. Ini airnya secukupnya, mau kuahnya seberapa. Kalau aku nggak begitu suka kuah ya, jadi aku pakai airnya sedikit aja tuh. Tunggu dulu sampai mendidih. Setelah lagi nunggu airnya mendidih, ini aku mau potong dulu jamur sama ininya, daun bawang. Udah aku potong jamur sama daun bawangnya. Ini jamurnya potong gede-gede kayak gini aja ya, kotak-kotak tuh. Udah mulai mendidih ininya, airnya. Kita masukkan mie nya aku pakai satu genggam aja ya, takut kebanyakan ya. 30 ente banyak banget ya. Aku pakai secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak, satu genggam aja. Udah, kita masak sampai matang. Nih, sarden. Tuh, sedikit aja udah kebanyak loh ini. Udah dimelar. Karena aku mie kan bukan mie instan ya, jadi mie baru bikin gitu, belinya tuh mie basah. Baru bikin. Udah, biar matang dulu. Ini udah ya, tuh udah melar. Ini kuahnya sedikit wae, oke. Terus kita masukkan sardennya. Mana sih ya? Terus kita jamurnya masukkan.
tambah penyedap. Tambah garam. Terus tambah merica bubuk. Mantap ini. Sudah tunggu sampai matang. Ini udah matang, udah enak. Terus kita tambahkan daun bawangnya ke atas. Aku nggak kasih apa bawang goreng, takut nenekku ini apa namanya lolotan ki apa sih jenenge, pokok itu lah. Udah kita matiin kompor.